Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari tu aku ada nampak satu video yang FYP dekat TikTok. Dia tunjuk dengan menukar modem router dapat laju kat internet. Tapi aku rasa dalam video tu ada sedikit misleading ataupun salah faham. Di mana dalam video tu ditunjuk daripada 20 Mbps boleh naik sampai 150 Mbps. Jadi boleh ke dengan menukar router dapat laju kat internet? Perkara ni aku kena kongsikan dengan lebih detail sikit supaya korang tak salah faham dan rasa rugi nanti bila dah tukar modem router tapi internet masih juga tak laju sebagaimana dalam video tu. So, hari ni aku akan share apa yang korang kena buat sebelum tukar ataupun sebelum upgrade modem router korang kepada modem router yang baru. Perkara pertama yang korang kena check adalah check korang punya SIM card sama ada SIM card korang tu ada cap speed ataupun tak ada cap speed. Ada telco yang kelajuan dia 3 Mbps, ada yang 5 Mbps, ada yang 10 Mbps dan ada juga telco yang tak ada had kelajuan ataupun kita panggil unlimited speed. Tapi jangan salah faham pula antara unlimited internet dan juga unlimited speed internet. Unlimited internet ni adalah kuota untuk data langganan kita setiap bulan, contoh 10GB, 30GB, 50GB, 100GB dan ada juga telco yang tawarkan tanpa had data iaitu unlimited internet. Unlimited internet ni tak ada kaitan dengan had kelajuan internet. Yang korang kena tengok adalah unlimited speed ataupun cap speed tadi tu. Okey, salah satu cara yang paling mudah untuk korang check sama ada SIM card korang tu ada cap speed atau tak adalah melalui mobile apps telco korang. Macam contoh aku pakai Celcom, korang pergi dekat mobile apps dan tengok plan internet korang. Kat sini dia ada tulis Lightning. Lightning ni maksudnya adalah Lightning Internet Speed. Maksudnya tak ada had untuk kelajuan internet yang aku langgan. Atau sesetengah telco gunakan term unlimited speed ataupun high speed internet. Korang juga boleh check dekat website telco ataupun korang boleh live chat untuk check sama ada korang punya SIM card tu ada cap speed ataupun tak ada. So bila dah tahu korang punya SIM card tu sama ada cap speed ataupun unlimited speed, sekarang korang boleh try untuk buat speed test dekat phone ataupun dekat PC korang. So sebagai contoh, korang punya speed cap tu 3 Mbps, tapi bila buat speed test dapat dalam 2 ataupun 3 Mbps, maknanya dalam lingkungan 3 Mbps juga. So maknanya korang tak perlu dah upgrade kepada modem yang baru sebab itulah korang punya kelajuan internet yang korang langgan. Tapi kalau speed test tak dapat macam apa yang korang langgan, okey, barulah korang check perkara yang seterusnya ni. Okey, perkara kedua yang korang kena check ialah check coverage dekat dalam rumah dan juga dekat luar rumah. Perkara ni ramai yang tak ambil perhatian sangat bila buat coverage check dekat rumah. Biasanya, bila kita check coverage dalam rumah, kita terus anggap yang telco tu tak sesuai dekat kediaman kita. Tapi sebenarnya tak berapa tepat. Okay, wireless network ni ataupun mobile network ni dia menggunakan frekuensi radio untuk berkomunikasi antara service provider telco korang dan juga device yang korang guna dekat rumah. Dan kelemahan frekuensi radio ni ialah halangan. Dalam rumah kita tu ada dinding batu, ada bumbung, dalam dinding batu tu pula ada besi, dalam bilik kita ada pula banyak lagi dinding-dinding dan juga ada bilik air. Semua tu adalah halangan untuk radio frekuensi ni berfungsi dengan lebih baik. Jadi korang kena check coverage dekat dalam rumah dan juga dekat luar rumah. Contoh kalau korang duduk rumah teres, kiri kanan terhalang dengan rumah jiran, korang boleh check coverage dekat di bahagian depan rumah dan juga di bahagian belakang rumah. Dan kalau korang yang duduk apartmen pula, korang kena test dekat setiap tingkap yang ada dekat apartmen tu untuk tengok dekat kawasan mana yang paling kuat dia punya coverage. Jadi, bila korang dah check coverage dekat luar rumah dengan dalam rumah pun sama juga slow, maknanya telco yang korang pakai tu tak sesuai untuk kediaman korang, tinggal korang nak upgrade SIM card yang lain je. Tapi, kalau korang dah check coverage dekat luar rumah tu cantik, laju, speed dia cantik, dia punya network dia cantik, signal dia penuh, maksudnya
korang kena tarik signal dekat luar tu masuk dalam rumah. Macam mana caranya? Ada dua cara. Cara yang pertama, korang boleh letak saja modem tu dekat luar, ataupun cara yang kedua, korang boleh menggunakan external antenna. Aku ada buat video berkenaan dengan external antenna dekat video yang lain. Korang boleh check, aku ada letak dekat link dekat belah atas belah kiri sini. Korang boleh tengok macam mana aku test dekat dalam, macam mana aku test dekat luar dan apa resultnya bila aku gunakan external antenna. Perkara ketiga yang korang kena check ialah adakah modem korang tu support network band korang. Setiap telco, network band dia berbeza-beza. Untuk Celcom, Digi, Maxis dan U-Mobile, network band dia menggunakan band 1, band 3 dan band 7. Untuk Unify, dia gunakan band 38, band 5 dan band 40. Macam tu juga dengan Yes, Yes gunakan band 20, band 38 dan band 40. Jadi, ada sesetengah modem yang tak support semua band ni, terutamanya band yang high speed. Antara contoh band yang high speed ialah bila kita gabungkan band 3 dengan band 7, dia menghasilkan spektrum 4G yang high speed ataupun terpanggil 4G LTEA ataupun LTE Advanced. Macam tu juga dengan Unify dan juga Yes. Band untuk high speed dia ialah band 40, maknanya band 40 tu dia menghasilkan spektrum 4G yang high speed, iaitu kita panggil sebagai 4G plus kalau kita tengok dekat signal phone kita. Kalau modem yang korang nak upgrade tu tak support band-band yang high speed tadi tu, maksudnya korang tak boleh dapat internet yang laju juga. Jadi pastikan modem tu support semua band tadi. Sebelum kita teruskan, kalau korang suka video aku setakat ni, korang boleh tekan like supaya ramai lagi dapat tengok video ni. Dan kalau korang suka video-video konten yang macam ni lagi, korang boleh tekan subscribe dan nyalakan butang notifikasi tu supaya bila aku upload video yang baru, korang dapat tahu. Okay, jom sambung. Perkara keempat yang korang kena check sebelum korang upgrade modem router korang ialah check sama ada modem tu ada teknologi MUMIMO atau tidak. Okey, apa itu MUMIMO? Dari segi istilah, MUMIMO tu maksudnya multi-user, multiple input, multiple output. Multi-user bermaksud modem ni membenarkan ramai user untuk disambung dengan modem router ni. Manakala multiple input dan multiple output pula bermaksud modem ni mampu memproses data yang masuk dari network service ataupun daripada internet ke device korang dan juga daripada device korang kepada internet dalam pada masa yang sama. Dan dengan teknologi inilah, modem-modem yang ada MIMO ni mampu disambung dengan puluhan malah ratusan device dalam pada masa yang serentak. Modem ni juga adalah sebuah komputer. Dia menggunakan sistem komputer untuk dia jalankan tugas dia sebagai modem dan router. Sama macam PC kita ataupun phone ataupun device lain, kalau spesifikasi macam processor dan RAM dia rendah, of course dia punya performance pun akan terhad. Jadi pastikan processor ataupun RAM modem yang kita nak upgrade tu lebih tinggi daripada RAM dan juga processor daripada modem yang kita ada sekarang. Perkara keenam yang korang kena check sebelum tukar modem ialah check sama ada korang punya device dekat rumah tu bersedia ataupun tak dengan teknologi yang terkini. Okey, kebanyakan modem yang terkini dah upgrade kepada protokol Wi-Fi 802.11ax ataupun lebih mudah kita kenali dengan Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 ni memang laju. Berbanding dengan Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 ni mampu mencecah kelajuan maksima sehingga 9600 megabit per second ataupun 9.6 gigabit per second. Tapi kelajuan Wi-Fi 6 ni korang tak boleh dapat rasa
Kalau device korang yang sedia ada, contoh macam PC, macam phone ataupun TV, ataupun TV box korang, tak ada teknologi Wi-Fi 6. Tapi walau macam mana pun, korang tetap boleh sambungkan device korang yang sedia ada ni dengan modem Wi-Fi 6. Ini adalah persediaan di masa akan datang, di mana dalam tempoh 2 hingga 3 tahun nanti, semua device pasti akan gunakan teknologi Wi-Fi 6 ni. Kesimpulannya, nak menjawab soalan kita yang dekat awal tadi tu, adakah dengan tukar modem dapat lajukan internet? Jawapannya ya, jika semua perkara-perkara tadi tu diambil perhatian. Dan jawapannya boleh jadi tidak kalau perkara-perkara penting yang aku kongsikan tadi tidak diambil perhatian. Jadi aku harap dengan perkongsian aku hari ini dapatlah sedikit membantu korang untuk buat pertimbangan dan buat persediaan sebelum korang upgrade modem router korang. Kalau korang minat konten-konten macam ni, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan kalau video ni dapat membantu korang, korang boleh share ke media sosial korang, mana tahu dapat membantu orang lain pula. Dan macam biasa, kalau ada persoalan dan juga pendapat, boleh tulis di ruangan komen supaya lebih ramai lagi dapat manfaat. Sampai sini dulu video aku kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ciao.